75% lahan terdampak query di Desa Wadas, Kecamatan Bener Purworejo, mulai diukur. Sebagian warga yang sempat kontra akhirnya meminta agar tanah mereka kembali dihitung. Panitia pengadaan tanah terus bekerja cepat agar seluruh bidang lahan segera diukur. Dari target 313 bidang tanah milik warga, sebanyak 234 bidang tanah berhasil diukur. Proses pengukuran lahan dimulai sejak 2 Juli lalu. Proses pengukuran berlangsung kondusif tanpa adanya konfrontasi dari warga penolak. Bahkan warga yang semula kontra pertambangan terus mengajukan permintaan untuk pengukuran lahan. Direncanakan total ada 617 bidang atau sekitar 114 hektar yang akan digunakan sebagai kuari batu andesit di Desa Wadas ini. Sebelumnya, pada tahap pertama, sebanyak 304 bidang telah diukur dan dibayar kepada pemilik lahan pada akhir April lalu. Di mana pada hari pertama kita bisa menyelesaikan sebanyak 70 bidang. Hari keduanya kita sudah menyelesaikan 74 bidang. Di 3 hari ini setiap harinya ada penambahan. Khusus yang hari ini itu di tim 3 yang semula ditargetkan 26. Itu keterangan yang kami terima dari lapangan itu ada penambahan 10. Sehingga kemungkinan dari 37 target tambahan ini dari semula 20 7 menjadi 37 kemungkinan.